Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahtadiya Lawla Allah Subhanaka la ilma Illa ma'alamtana Innaka antal al alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله Pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhar rusulu kulu minat taibati wa malu Perintahnya Allah kepada para Rasulnya, Ya ayuhar Rasul, wahai para Rasul Rasul, Kulu minat toyibati makanlah yang baik-baik. Toyib berarti halal. Makanlah yang halal, yang baik. Wa malu dan beramal solehlah. Yang artinya berarti seseorang kalau makanannya baik, maka makanan yang baik itu bisa membantu manusia untuk beramal soleh. Jadi diperintahkan para rasulnya Allah untuk makan dari makanan yang halal dan kemudian beramal dengan amal yang soleh. Dan dikatakan <tipun> li annal amala la yanfa wa la yurfa'u illa ma'a halal. Karena amal perbuatan manusia itu tidak bermanfaat dan tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan makanan yang halal. Fala yakbalullah syai'an minat ta'at Allah tidak menerima sesuatu daripada ketaatan illa bil akli minat kecuali dengan makanan yang baik makanan yang halal sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'yibun la yakbalu illa ta'yibat Allah itu ta'yib Allah itu terbebas dari segala kekurangan. Allah itu Maha Sempurna dan tidak menerima segala sesuatu kecuali yang baik-baik. Ucapan yang buruk gak naik ke Allah, gak diterima oleh Allah. Perbuatan yang buruk gak diterima oleh Allah, yang diterima oleh Allah yang baik-baik, dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana diperintahkan oleh Allah sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasulnya rasulnya tadi diperintahkan untuk makan yang halal makan yang baik dan beramal soleh orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaknakum makanlah dari yang baik-baik yang halal yang direjekikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian Kemudian dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan sumadzakara rajulu safar. Seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh dan perjalanannya bukan untuk maksiat, perjalanannya dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy'af akbar, perjalanannya jauh sampai pakaian itu bercampur dengan debu kotor, rambutnya tidak ter, tidak disisir karena apa? Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ia yadaihi ila sama' dan orang tersebut kemudian menengadahkan tangannya ke atas. Dan dia merengek kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb." Akan tetapi kata Rasulullah, "Wa mat'amuhu haram," akan tetapi makanannya haram. "Wa mashrabuhu haram," minumannya juga haram. "Wa malbasuhu haram," pakaiannya juga haram. wahudia bil haram dan tubuhnya kemasukan makanan-makanan yang haram fa anna yustajabulahu maka dari mana doanya diijabahi oleh Allah subhanahu wa taala dalam hadis ini dijelaskan oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad sebab diijabahinya doa atau kriteria orang-orang yang doanya diijabahi ada pada orang tersebut orang yang sedang melakukan perjalanan musafir, musafir itu doanya mustajab kemudian orang yang asyaf akbar dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lau aksama Allah hila abarrah ini orang-orang yang kriteria doanya diijabahi oleh Allah namun karena yang masuk ke dalam perutnya haram makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram akhirnya menjadikan doa-doanya tidak diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dikatakan oleh beliau wa idza lam yustajab du'auhu lidzalik salatuhu ay amalihi kalau doanya tidak diijabahi karena perihal ini maka seluruh amalnya pun gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga perut agar tidak kemasukan sesuatu yang haram itu penting. Karena manusia itu dapat kekuatan dari makanan. Ketika dia makan, makanan yang dimakan, minuman yang diminum itu menjadikan kekuatan dalam tubuhnya. Nah kalau makanan yang dimakan dari makanan yang halal, minuman yang diminum dari minuman yang halal, makanan minumannya jadi kekuatan. Kekuatan itu sumbernya dari mana? Dari makanan yang halal, maka diajak taat mudah. Tapi kalau tumbuhnya atau datangnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diajak taat susah, tapi justru malah diajak maksiat lebih mudah. Maka penting untuk menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kemasukan yang syubhat, apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika ayat ini dibacakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tiban. Makanlah kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal yang baik dibacakan ayat ini di hadapan Nabi Muhammad kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqas berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Udu'ullah ayyaj'alani mustajabat dakwah Ya Rasulullah jadikanlah doakanlah aku agar menjadi seseorang yang doanya itu mustajab jadi sahabat Nabi ini minta sama Nabi Muhammad agar didoakan dia menjadi seseorang yang kalau berdoa doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kemudian bersabda walladzi nafsu Muhammadin biyadihi demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya demi Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya Nabi menjelaskan ya saat atib mat'amat takun mustajab dakwah Wahai saat perbaikilah makananmu maksudnya tidak makan kecuali halalan thayyiban maka engkau akan menjadi seseorang yang doanya mustajab dan demi Allah kata Rasulullah inna rajula la yakziful lukmata haram fi seseorang itu tidak menyuapkan sesuap makanan ke dalam tubuhnya dari sesuapan yang haram atau dari makanan yang haram fama yutaqabbalu arba'ina yauman maka seseorang yang kemasukan makanan yang haram walaupun sesuap kata Rasulullah 40 hari amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau kemudian bersabda wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhuti warriba fannaru dan siapapun dari seorang hamba yang tumbuh di dalam tubuhnya dari sesuatu yang haram dari makanan yang haram dan dari perkara-perkara riba makanannya dari hasil riba, hartanya dari hasil riba, maka kata Rasulullah, fannaru Maka yang paling pantas untuk dirinya adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa billah. Kita semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berontak dengan apa yang ditentukan oleh Allah taala. Semoga kita diberikan ala afiah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.